Seperti halnya yang terjadi di pasar tradisional 23 Maret Kota Mubagu, Sulawesi Utara, sejak 3 bulan terakhir harga beras di pasar ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga beras medium misalnya, sebelumnya per karung atau setara 50 kg, Rp500.000 naik menjadi Rp600.000 per karung. Yang dijual sebelumnya Rp9.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Demikian pula dengan beras kelas premium, sebelumnya per karung diambil pedagang Rp650.000 per karung, naik menjadi Rp730.000 per karungnya. Sementara untuk harga eceran sebelumnya Rp12.500, naik menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Pedagang mengaku kenaikan harga ini terjadi akibat faktor cuaca sehingga hasil panen petani kurang yang mengakibatkan stok beras di pasaran kosong. Harga beras ini sudah berjalan sekitar 3 bulan. Apa sih penyebabnya kenaikan harga beras ini? Ya, salah satu juga penyebab kenaikan beras ini karena kelangkaan stok, kurangnya musim panen, dan ditambah dengan faktor cuaca. Jadi sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk pembeli sih ya memang merasa terbebani. Kenaikan harga, daya beli menurun lagi. Menghadapi kenaikan harga beras secara nasional ini, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mubagu bekerja sama dengan Perum Bulog Subdivre Bola Mongondo akan melaksanakan operasi pasar. Harga beras naik ini dia berlaku secara nasional. Terkait dengan di lapangan ya memang ada pergerakan harga. Kami juga pemerintah daerah di Kabupaten Kota di Sulawesi Utara, minggu kemarin kita diundang untuk rapat untuk memastikan ketersediaan beras. Nah, Bulog sendiri memastikan bahwa untuk ketersediaan beras ya untuk beberapa saat ke depan itu aman. Dan bahkan Bulog sudah meminta kami Dinas Perdagangan untuk menyediakan kios pangan. Di mana kios pangan itu nanti difungsikan untuk menjual beras SPHP. Selain belum adanya operasi pasar dari pemerintah Kota-Kota Mubagu, kenaikan harga beras ini sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat yang berkurang. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara.